قال المصنف رحمه الله تعالى وغفر له ولوالديه ولمشايخه آمين. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله تعالى ليس شيء أشد على الشيطان من عالم يتكلم بعلم ويسكت بعلم يقول انظروا إلى هذا سكوته أشد على من كلامه سكوته أشد من على من كلامه سكوته أشد علي من كلامه. Berkata Ibrahim bin Adham rahimahullahu ta'ala, tidak ada sesuatu yang terlebih hebat atas setan dibanding orang alim yang berbicara dengan ilmu dan orang alim yang diamnya dengan ilmu. Nih. Jadi kalau orang alim ngomong pakai ilmu, itu paling hebat, setan paling takut. Orang alim diam dengan ilmu, setan paling takut. Nih, yaqulu, berkata setan, unduru, lihat olehmu ila hadza, kepada orang ini, sukutuhu asyadda alayya min kalami. Nah, sukutuhu asyadda, khobar, sukutuhu asyaddu, khobar daripada sukutu. Diamnya itu dia lebih hebat atas saya daripada berbicara. Ini setan paling takut kepada orang alim yang diam dengan ilmu, yang ngomong dengan ilmu. Sampai dia ngomong, hey, lihat tuh, ini orang diamnya lebih hebat sama saya dibanding ngomong. Itu kata Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala. Wa wasofa ba'duhum al-abdala faqala aqluhum faqatun wa naumuhum ghalabatun wa kalamuhum daruratun ay la yatakallamuna hatta yus'alu wa idha su'ilu wa wajadu man yakfihim sakatu fa inni tarru ajabu wa kanu ya'uddunal ibtida'a qabla su'ali minas syahwatil khafiyati lil kalami. Dan mensifatkan oleh sebagian mereka akan abdal. Abdal ini cara dikatakan wahum ta'ifatun minal awliya. Abdal ini satu jamaah wali-wali. Kala Abul Baqo ka'annahum aradu annahum abdalul anbiya. Kata Abul Baqo seolah-olah seakan-akan mereka mengatakan abdal, menghendaki bahwasanya abdal itu pengganti-pengganti Nabi. Wa khulafa'um, khalifahnya Nabi. Wa hum indal qawmi sab'atun. Ya, mereka abdal itu pada kaum ada tujuh. La yaziduna, tidak pernah tambah. Di dunia itu abdal tujuh. Ya. Kalau satu mati baru digantiin. Nih, itu diterangkan dalam kitab Syarah Minhajul Abidin di sana. Wali-wali abdal. Ya. Ini yang saya dapat riwayat dari kakek saya. Itu adalah gurunya Syekh Abdul Majid. Bapaknya Hasan Yamani. Ini Hasan Yamani, bapaknya Zaki Al-Yamani, Menteri Perminyakan. Nih. Nah, pernah ini Hasan Yamani lihat bapaknya kalau pulang, kalau malam Jumat nggak ada di kamar atau subuh udah ada. Dia pengen tahu kemana perginya. Dia masuk ke kamar bapaknya, baru bapaknya kunci, masuk kolong pati itu dikunciin. Begitu malam Jumat bapaknya nyelos dari atas loteng. Anaknya pergokin, bapak dari mana?
Saya dari Jabal Qaf. Ada perundingan para wali di sana. Nah ini riwayatnya kuat sikot dari kakek saya, dari guru majid. Guru majid tentu ya dari gurunya, Syekh Yamani. Nih, nah ini dari atas nyeplos. Ini Abdal begitu, 7. Itu tiap malam Jumat berunding di Jabal Qaf. Enggak tahu Jabal Qaf di mana. Apa Gunung Semeru? Ini Abdal. Abdal ini ada 7. Dia inilah yang mengawal dunia nanti. Ya. Nih, menurut riwayat itu enggak lebih, kalau di sini dikatakan enggak lebih dari 7. Ya. Itu Al-Abdal. Nah, Syekh Hasan bilang, "Pak, ajarin saya biar saya jadi wali. Ini enggak bisa dipelajarin. Kerjain aja iman, ibadah, takwa. Kalau Allah pilih jadi, enggak dipilih enggak jadi. Wali enggak ada keturunan." Ini Hasan Yamani punya anak Zaki Yamani, itu menteri perminyakan. Ya. Nah, ini itu Abdal. Faqala, kata sebagian ulama, akluhum faqotun. Kalau Abdal itu makannya faqo. Faqo artinya dia enggak makan kalau enggak sangat hajat. Faqo itu kan berhajat banget, udah lapar banget baru makan. Kalau kata Imam Ghazali, saya enggak akan makan kalau makan ini enggak nguatin ibadah. Kalau makan ini kuat ibadah baru saya makan. Andai kata makan enggak bikin kuat ibadah, saya enggak makan. Itu faqo namanya. Jadi makannya dia semata-mata udah terpaksa untuk supaya kuat ibadah. Itu faqo. Nah, kita kan enggak begitu. Makannya apa kita? Syahwatan wa qanaatan. Ya. Kalau dia makannya faqatun wa naumuhum ghalabatun. Dan tidurnya ghalabah. Udah enggak tahan baru tidur. Ghalabah itu udah dikalahin ngantuk baru tidur. Nih. Kalau udah enggak tahan baru tidur. Kalau dia masih tahan melek, dia melek. Wa kalamuhum daruratun. Ngomongnya terpaksa. Kalau enggak terpaksa, dia enggak ngomong. Ai ma yatakallamun. Ai la yatakallamuna hatta yus'alu. Mereka enggak ngomong sehingga ditanya baru ngomong. Wa idza su'ilu, kalau ditanya, wa wajadu man yakfihim, lalu mereka dapatkan ada orang yang bisa cukupin mereka untuk menjawab, sakatu, mereka diam. Ditanya di perasaan yang bisa jawab, dia enggak jawab. Sehingga ini orang nyari yang bisa jawab. Dia diam. Fa in tarru ajabu, maka apabila sudah terpaksa ajabu, baru mereka menjawab. Wa kanu ya'udunal ibtida, mereka menganggap memulai bicara sebelum ditanya minnas syahwatil khafiyah, termasuk syahwat yang tersembunyi. Lil kalam, untuk ngomong. Ini orang belum tanya itu udah jawab. Itu syahwatul khafiyah kata mereka. Syahwat keingin, syahwat yang tersembunyi. Makanya dia diam, kalau enggak ditanya enggak ngomong. Ditanya pun kalau masih ada yang bisa jawab dia enggak ngomong. Dioper sana tanya. Tanya sana. Dia lebih alim dari saya, tanya sana. Ini orang alim, orang salaf, sampai tanya sana, tanya, akhirnya balik lagi tuh pertanyaan sama dia. Karena masing-masing ngoper. Nih. Berarti mereka kalau ditanya soal kayak orang main bola, masing-masing apa? Ngoper. Iya, dia oper. Itu kalau enggak terpaksa dia enggak jawab. Wa marra Aliun wa Abdullah radhiyallahu anhuma bi rajulin yatakallamu 'alan nasi faqala hada yaqulu irifuni. Lewat Sayyidina Ali dan Abdullah bin Mas'ud dengan seorang yang berbicara atas manusia, maka berkata keduanya, yakni Ali dan Abdullah, ini orang berkata kenalin saya. Kalau dia orang belum nanya udah ngomong,
Orang belum nanya udah ngomong, seolah dia ngomong, nih kenalin, gue yang alim. Kata Sayyidina Ali. Ini kalau orang memulai ngomong sebelum ditanya, itu bukan dia menjawab pertanyaan, tapi kata Sayyidina Ali, i'rifuni, kenalin saya. Tuh, kenalin saya yang alim. Ya, ini kan banyak sekarang. Silahkan tanya, saya jawab. Nah, ini sebenarnya nggak ngomong, kenalin gue yang bisa jawab, yang lain nggak bisa. Itu i'rifuni, kata Sayyidina Ali. Ya, wa qala ba'duhum innamal alimu alladzi idza su'ila 'anil mas'alati faka'annama yaqla'u darsahu. Berkata sebagian mereka, hanyalah yang dikatakan orang alim yang kalau ditanya tentang masalah seolah-olah dia cabut gigi gerahamnya. Gigi geraham lagi sehat, cabut kayak apa sakitnya? Enggak mau dijawab, sama juga dia enggak mau cabut gigi geraham. Nih, ini kalau ulama yang benar ditanya sama juga nyabut gigi geraham. Wallahu a'lam wa kana ibnu Umar yaqulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ghafara lahu wa liwalidayhi wali masyayikhihi amin. Wa kana ibnu Umar radhiyallahu anhuma yus'alu an ashri masaila fayujibu an wahidatin wa yaskutu an tis'in. Wa kana ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma yujibu an tis'in wa yaskutu an wahidatin. Wa kana fil fuqaha'i man yaqulu la adri aktsaru mimman yaqulu adri minhum Sufyanus Tsauri wa Malik ibn Anasin wa Ahmad ibn Hanbalin wal Fudail ibn Iyadin wa Bishr ibn al Harithi. Dan adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma ditanya tentang 10 masalah-masalah. Fayujibu, maka dia menjawab satu masalah. Dan dia diam, tidak menjawab dari 9 masalah. Ibnu Umar ditanya masalah agama. 10 masalah ditanya, yang jawab satu, yang 9 dia enggak jawab. Karena ihtiyat anil fatwa, anil fatwa, karena apik dalam memberi fatwa. 9 enggak dijawab, satu aja yang dijawab. Nah, dan adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma yujibu an tis'id, menjawab 9, diam 1. Walaupun Ibnu Abbas Nabi doakan alimhu ta'wil, tapi tetap ada yang enggak dijawab. Satu enggak jawab. 9 dia jawab. Ini karena apik di dalam fatwa. Dan adalah di antara para fuqaha yang berkata la adri lebih banyak dari yang berkata adri. Lebih banyak dia ngomong la adri. La adri dibanding dia bilang adri. Siapa minhum itu yang paling banyak bilang la adri di antara mereka? Sufyan ats-Tsauri, Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Fudail bin Iyad, dan Bishr bin Harith. Itu semua lebih banyak bilang la adri dari adri. Nah, ini menunjukkan keapikannya daripada memberi fatwa.
Wa qala Abdurrahman bin Abi Layla adraktu fi hadzal masjidi mi'atan wa isrina min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma minhum ahadun yus'alu an hadithin aw futya illa wadda anna akhahu kafahu dhalika wa fi lafzin akhar kanatil mas'alatu ta'ridu ala ahadihim fayarudduha ilal akhar wa yarudduha ilal akhar hatta ya'uda ilal awwali. Dan berkata Ibnu Abi Layla, namanya Abdurrahman Ibnu Abi Layla, adraktu, saya mendapatkan di masjid ini. Dia bilang saya dapatkan di masjid ini, yakni Masjid Madinah. Siapa? 120 sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abi Layla, saya ketemu sahabat Nabi di Masjid Madinah ini 120. Yang diambil kesimpulan, ma minhum ahadud, enggak ada seorang pun dari mereka ditanya tentang satu hadis dan fatwa, melainkan suka seorang dari mereka bahwa saudaranya lah yang mencukupi akan dia oleh fatwa, akan fatwa itu. Jadi kalau sahabat ditanya, dia lebih senang saudaranya, temannya yang jawab. Yang itu ditanya, lebih senang temannya yang jawab. Jadi enggak langsung jawab. Hatinya senang kalau dijawab oleh kawannya, oleh saudaranya yang lain. Nih, sehingga karena begitu berputar itu masalah. Wa fi lafdzin akhar, dalam lafaz yang lain, kanatil mas'alatu ta'ridu ila hadihim, jadilah masalah datang kepada seorang mereka, fayarudduha ilal akhar, mengembalikan ke yang lain, tanya dia. Dia ditanya, tanya lagi dia. Tanya lagi dia sampai yarudduha ilal akhar hatta yauda ilal awal, sampai kembali yang pertama. Tuh, ngiternya sampai berapa tempat tuh. Tanya dia. Semua enggak mau jawab, balik sama yang pertama. Saking apiknya mereka. Ya kalau udah balik pertama, mau enggak mau dijawab. Nih, ini kata Abi Layla, sahabat sampai begitu. Wa ruwiya anna ashabas suffati. Ashabas suffah hum jama'atun min fuqara'i sahabah. Suffah ini adalah sahabat yang miskin-miskin. Kanu yulazimuna sifata suffatal masjid. Dia suka melazimkan di emper masjid atas jalan, mengosongkan diri dari dunia. Wa tawakkul, tawakkal ma Allah. Enggak punya harta, enggak punya keluarga, enggak punya anak. Wa kanu yuriduna tarotan wa yanqusuna tarotan. Kadang-kadang yazidu tarotan, kadang-kadang banyak, nambah kadang-kadang kurang. Jadi enggak tentu. Jumlahnya enggak tetap. Kadang-kadang banyak, nambah kadang-kadang kurang. Itu ahli sufah. Oke, itu ahli sufah ad-diyaful Islam. Kata Abi Hurairah, ahli sufah adalah tamu-tamu Islam. La yalwuna ala ahlin wala malin. Mereka tidak kembali kepada harta, tidak nengok kepada keluarga dan kepada harta. Idza atatin nabi sadaqatun, kalau datang sedekah sama nabi, ba'atha biha ilaihim. Nabi kirim ke sedekah sama ahli sufah. Ini Abu bilang adiyafullah. Jadi mereka enggak punya harta, enggak punya keluarga, enggak punya apa. Ya. Hanya kerjanya ibadah. Ini jadi waruya anna ashabas sufah, diriwayatkan dari ashabus sufah, uhdiya ila wahidin minhum ra'sun mashwiyun wa huwa fi ghayatid durri fa'adahu ilal akhar wa ahdahu ilal akhar hakadha daru bainahum hatta roja'a ilal awal.
Ini Ali Sufah diberikan hadiah kepada salah satu dari mereka. Satu dikasih apa? Ra'sun mashwiyun, kepala kambing bakar. Kalau kita kan kambing guling, ini kepala guling. Kepalanya dibakar, dikasih hadiah. Wa huwa fi ghayatid durri, padahal dia dalam sangat butuh, sangat susah, sangat berhajat. Udah sangat susah, sangat hajat, dia enggak terima langsung. Fa adahu ilal akhir, dihadiahkan lagi kepada temannya yang lain. Wa adahu ilal akhir, temannya yang dihadiahkan hadiah lagi sama yang lain, ilal akhir sampai kepada yang lain. Hakada, begitulah daro berputar bainahum, antara mereka. Hatta roja'a ilal awal, sehingga kembali kepada yang pertama. Dikasih si A, putar si B, si C, terus sampai balik lagi sama si A. Jadi masing-masing memberikan kepada orang. Nih, fanduril an, maka perhatikan sekarang kaifa in akasa amrul ulama. Coba perhatikan sekarang bagaimana terbaliknya pekerjaan para ulama. Fasarul mahrubu minhu matluban, jadilah yang lari daripadanya dicari, yang mestinya kita hindarin malah dicari. Wal matlubu mahruban, yang mestinya dia ini cari malah mahruban, dia lari daripadanya. Itulah, itu zalika fi zamanil musannif, itu pada zaman Imam Ghazali. Yang mesti dicari dia tinggal, yang mesti ditinggal dia cari, itu zaman Imam Ghazali. Wa amal'a fallahul musta'an wa alaihi tuqran. Kalau sekarang ya Allah yang akan tolong, kayak apa keadaan terbaliknya, dan Allah lah yang kita serahkan. Wallahu a'lam wa yashhadu.